saya dan adinda saya yang mulia Datuk Haji Hakim Salam ini, ketika almarhum Sultan Yahya Petra, merasa amat sedih dan duka cita di atas musibah yang menimpa keluarga diraja Kelantan, khususnya yang menimpa adinda saya, Bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan. Baginda Al-Sultan telah jatuh kering pada 14 Mei 2009 dan dimasukkan ke Hospital University Sains Malaysia USM Kebakarian Kota Baru. Baginda Al-Sultan dipindahkan ke Hospital Mount Elizabeth, Singapura pada 24 Mei 2009. Baginda Al-Sultan kemudian dibawa balik dari Singapura pada 4 Mac 2010. Bagi saya, penyakit yang menimpa baginda Al-Sultan tidak patut berlaku pada seseorang Sultan. Saya yakin ada sesuatu yang tak kena pada peringkat awal sebelum baginda jatuh kering. Ada orang yang cuai dalam menjaga hal ehwal kesihatan baginda. Saya seterusnya ingin merujuk kepada kenyataan Yang Mulia Tengku Abdul Aziz bin Tengku Muhammad Hamzah Lalu Akbar pada 7 Mei 2010 yang menyatakan beliau adalah bapa saudara kepada baginda Al-Sultan. Saya ingin membetulkan fakta ini di mana Yang Mulia Tengku Abdul Aziz bin Muhammad Hamzah adalah bapa saudara kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan. Kaitan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan bila Yang Mulia Tengku Abdul Aziz berkahwin dengan kekanda Tuanku Al-Sultan iaitu Yang Berhormat Mulia Tengku Marjan binti Almarhum Tuan Yahya Petra. Begitu juga dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah yang merupakan adik-beradik kepada Yang Mulia Tengku Abdul Aziz bin Tengku Muhammad Hamzah adalah bapa saudara Raja Perempuan Kelantan, bukannya bapa saudara Tuanku Al-Sultan. Saya agak terkilan dengan kenyataan Yang Mulia Tengku Abdul Aziz keluaran khususnya berkaitan dengan keadaan di USM di mana Tuanku Al-Sultan dirawat. Beliau mendakwa bahawa beliau dan isterinya Tengku Marjan dihalang untuk melawat. Penyataan itu tidak benar. Apa yang berlaku adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Marjan dan Raja Perempuan Kelantan sentiasa dalam ward dan mengawal setiap orang yang keluar masuk. Mereka yang bertindak menyekat orang lain dan melawat Tuanku Al-Sultan. Keadaan ini berlaku sejak Tuanku Al-Sultan dirawat di Singapura dan di USM kini. Saya dan adinda saya Yang Berhormat Mulia Datuk Haji Tengku Salwani tidak dibenarkan melawat Tuanku Al-Sultan di Hospital Mount Elizabeth, Singapura walaupun kami berada di Singapura selama 9 bulan. Kami tidak dibenarkan melawat baginda Al-Sultan walaupun beberapa kali kami berusaha untuk melawat tapi dihalang. Baginda juga kerabat-kerabat lain, pembesar-pembesar negeri, alim ulama, panel doktor dan doktor pakar dari Malaysia tidak dibenarkan melawat baginda Al-Sultan. Hanya yang menyokong Raja Perempuan Kelantan sahaja dibenarkan melawat. Saya juga ada menerima maklumat tentang penggunaan khidmat bomoh untuk merawat baginda Sultan dan ada ditemui barang-barang yang diragui dari segi hukumnya yang mungkin membawa kita terpesong dari akidah Islam. Saya juga berharap agar kita dapat memberi kepercayaan kepada Yang Maha Mulia Pemangku Raja yang melaksanakan apa yang terbaik untuk keluarga diraja Kelantan. Terimalah hakikat bahawa semua ini adalah takdir Allah Subhanahu Taala dan terimalah kadar dan kadarnya. Rakyat sudah kenal perangai Raja Perempuan Kelantan, Tengku Temenggung dan kerabat-kerabat yang lain. Kita kembalilah kepada kehendak agama Islam dan bahasa-bahasa dalam perlembagaan. Kuasa yang ada pada manusia adalah sementara. Hanya kuasa itu Allah Subhanahu Taala jua yang kekal abadi. Ingatlah bahawa umur kita semakin singkat dan akan kembali kepadanya jua. Jangan ingat bahawa Tuhan itu tidak adil dan hanya berpihak kepada kita seorang. Allah mengetuai apa yang tersurat dan tersirat. Semua yang kita ada adalah milik Allah di bawah kuasanya dan kita tidak boleh sentiasa hidup dalam khayalan dan sentiasa mahu dicuri. Mari kita kembali bersatu di bawah Yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan
yang berusaha untuk menyelamatkan keluarga diraja Kelantan. Dengan bimbingan dan panduan oleh alim ulama dan pemimpin-pemimpin negara kita, berlandaskan hukum hakam dan undang-undang yang diterima pakar.